Itu dia asap yang diberikan oleh Najib. Red Bull sangat pekat, kalau merah dapat dipotong di sana, dan itu terjadi sedikit pelanggaran di sana sehingga kereta Iqbal tertonggeng, saudara-saudara. Itu dia geng, masing-masing telah pun bersedia. Dalam ni kalau tak silap ada 13 peserta untuk drift geng. Dan gempaknya lagi, peserta drift ni adalah pelakon-pelakon gangster city geng. Dan kereta-kereta dorang ni memang selalulah masuk dalam drama gangster city geng. So korang mungkin tak sabar apa aksi dorang ni, satu lawan satu. So macam mana aksi diorang ni main drift, dan siapakah yang akan menjadi king drift dekat city ni geng. So jom. Ini dia geng, peserta pertama kita dapat saksikan di situ, Mokris melawan Mazlan bin Tasimov geng. So agak-agak siapa menang ni? Jom, tanpa membuang masa kita kira geng. Itu dia geng, telah pun bergerak di sana Mokris di hadapan. Sangat cantik cornering di sana. Itu dia, sangat cantik geng. Dan kita dapat saksikan, nampak gayanya Mazlan bin Tasimov tidak dapat mengejar dan masih lagi tak nampak bayang kegagalan yang dilakukan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh Mazlan. Dan adakah Mazlan bin Tasimov dapat mengejar Mokris? Kita pun tak tahu sebab kita tak nampak bayang si Mazlan bin Tasimov. Gasi itu dia, cantik, sangat-sangat cantik di sana kontrol daripada Mokris. Dan di selekoh yang kedua yang terakhir di sana, menaiki bukit dan turun bukit, itu dia kita dapat saksikan apakah dapat mengontrol. Sangat cantik saudara-saudara. Itu dia kereta Red Bull Gangster City, iaitu kawan kepada Zack. Berada di hadapan, nampak gayanya Zack telah pun bersedia untuk mengira pertandingan ini. Itu dia, telah pun start saudara-saudara. Hadi mendahului kedudukan dan sangat cantik di selekoh yang pertama oleh Adam Irfan. Sangat cantik tembus di sana, tembus pagar saudara-saudara. Adakah ini yang dinamakan mimpi Shakila? Dan melanggar di sana. Oh, apa yang berlaku? Sangat rapat dikejar di sana, namun Hadi masih dapat mengawal. Dan oh, itu dia Adam Irfan masih mendahului di hadapan. Agak terbabas sedikit di sana, namun masih lagi berpusing dan cuba mengejar di sana. Sangat cantik sekali Adam Irfan. Adam Irfan masih lagi melakukan kesilapan yang ke entah berapa kalinya di situ.
Ah, mantap di sana. Saudara-saudara melompat, tapi cantik kontrol yang dilakukan oleh Adam Irfan. Adam Irfan sekali lagi terjun di sana, dan itu dia, sungguh-sungguh menakjubkan penampilan dari Adam Irfan, saudara-saudara. Dan inilah dia desain kereta Adam Irfan, dan kita dapat saksikan nampak gayanya kereta Niana di situ melompat tanda suka. Itu dia, kita dapat saksikan dua biji kereta Red Bull yang keluar dekat drama Gangster City telah pun bersedia, dan di sebelahnya adalah Mikael dan akan melawan Adam Handsome, iaitu karakter Najib dalam drama Gangster City. Iaitu di situ Mikael didampingi oleh Zack, dan Mikael ini adalah anak buah Zack. Apakah yang akan berlaku dengan kereta R34 Joker ni yang dipandu oleh Mikael, dan Zack pun tiada turun untuk bertanding hari ini. Okey, so dorang telah pun bersedia. Jom kita pergi ke next race, iaitu Najib Red Bull melawan Mikael Joker. Joker dengan Red Bull telah pun menghala ke tempat race starting, dan mereka nampak gayanya telah pun bersedia. R34 Joker dipandu oleh Mikael dan Red Bull dipandu oleh Najib, iaitu pelakon Gangster City. Okey, so masing-masing telah pun bersedia di sana. Namun kereta Red Bull telah pun terhenjut-henjut, nampak gayanya di sana telah pun bersedia. Emoji love tanda dah ready. Okey, itu dia, Zack telah pun mengira di sana apakah dorang telah pun ready. So itu dia, kita dapat saksikan begitu lambat dikira saudara-saudara Zack. Cepatlah Zack. Okey, kereta masih melompat, dan itu dia, race telah pun bermula. Kita dapat saksikan Zack, Adam ataupun Najib Red Bull di hadapan di sana, dan itu dia, sangat cantik perlawanan ini saudara-saudara. Oh, itu dia makan jalan, cuba mendahului Najib Red Bull, namun lag di sana, masih lagi dikawal. Cantik Mikael, sangat cantik oleh Mikael, dan masih lagi sangat rapat saudara-saudara, sangat rapat Mikael mengejar, cuba masih memotong namun mengalami kesilapan sedikit, namun masih dapat dikontrol. Dan kereta Joker mengalami kegagalan di sana, kawalan yang sangat sangat teruk nampak gayanya, dan masih lagi Najib di hadapan, dan masih lagi Najib di hadapan, dan itu dia, Joker bertunggang langgang saudara-saudara. Anak buah Zack nampak gayanya mengalami kegagalan mental saudara-saudara. Kereta Nopal dengan desain LBWK Advan Brembo yang sangat cantik, perpaduan color antara purple dengan silver gelap. Dan juga inilah kereta yang dipandu oleh Iqbal, iaitu R34 desain Jepun guys. Okey, so dorang telah pun bersedia untuk race ini. Dorang telah pun berada di tempat starting. Itu dia, sangat cantik di sana, kita dapat saksikan desain antara Nopal dengan Iqbal, sangat-sangat cantik nampak gayanya di situ. Ada emoji ketawa di situ, nampak gayanya Nopal menganjing Iqbal saudara-saudara. Dan itu dia, nampak gayanya telah pun dikira, dan itu dia, Nopal berada di hadapan nampak gayanya. Iqbal lambat starting namun sangat cantik oleh Nopal di sana. Iqbal terlalu laju, tidak dapat dikawal, namun masih rapat. Oh, itu dia, Iqbal terlalu laju di sana, tidak dapat mengawal sehingga keretanya melanggar sebuah pagar makan tanaman. Sangat cantik di situ drifter oleh Iqbal, namun masih dikawal. Adakah Iqbal mampu mengejar
Naufal yang pelakon AKL Gangster City, saudara-saudara. Itu dia, cantik di situ, sangat cantik, namun agak terbabas di sana yang dilakukan oleh Iqbal dan Naufal, berada di hadapan dan melompat di sana, dikawal sedikit demi sedikit, dan akhirnya itu dia, Naufal masih mendahului dengan gaya yang cemerlang, namun sebaliknya Iqbal berada di belakang makan asap color purple, guys. So kita dapat saksikan di sana masing-masing telah pun bersedia antara Haziq melawan Ari King. Pelakon ini adalah pelakon-pelakon Gangster City yang mantap-mantap, tiada tandingan. Itu dia, masih mendahului di sana, Haziq mendahului, namun Arik mencoba mengejar dengan pantas, sangat kemas di situ, ikut line yang ada dekat jalan, dan sangat kemas di situ. Oh, apa yang dilakukan oleh Haziq di sana, nampak gayanya enjin keretanya rosak, dan nampak gayanya, oh itu dia, masih melompat di sana Arik, saudara-saudara. Itu dia, sangat kemas, berpusing ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, oh masih sempat berpusing di sana. Itu dia, di seleko yang keempat Arik mencoba masih mengawal keretanya yang sangat kemas dengan warna hijau dengan putih, habis disapu rata di sana, habis yang dimakan, saudara-saudara. Dan kita dapat saksikan di sana naik bukit sekarang kereta, itu lagi sekali lagi telajak laris yang dilakukan oleh Arik, namun dia masih berada di hadapan. Adakah Haziq makan asap yang berwarna merah milik Arik, saudara-saudara? Itu dia, cantik sekali corner yang dilakukan oleh Arik, namun agak mengecewakan trip yang dilakukan oleh Arik. Itu dia, keretanya berpusing-pusing, dah macam gasing, guys. Itu dia, Zack telah pun bersedia di sana untuk mengira adakah dorang bersedia untuk mengharungi race ini. Itu dia, sekali lagi race telah pun bermula. Emoji love dikeluarkan oleh kumpulan Arik di sana, dan sangat cantik di sana yang dilakukan oleh Mukris, sangat cantik mendahului Mukris, namun masih cuba mengejar, namun tiada drift yang dilakukan di sana oleh Arik, saudara-saudara. Dan itu dia, nampak cantik dan kemas yang dilakukan oleh Mukris, saudara-saudara, sangat kemas, saudara-saudara. Itu dia, Najib Red Bull sangat kemas kontrol kereta yang dilakukan oleh Mukris, iaitu pelakon Gangster City, saudara-saudara. Dan di seleko kedua yang terakhir di sana, masih lagi mengawal keadaan kereta Red Bull. Dan itu dia, di seleko yang terakhir Najib mendahului. Itu dia, masing-masing peserta telah pun bersedia untuk menyaksikan semifinal Iqbal melawan Najib Red Bull. Siapakah yang akan menang? R34 Red Bull melawan R34 City Knight. Okey, so masing-masing peserta telah pun bersedia kat sana. Kedua-dua peserta telah pun bersedia dan menunggu masa untuk bergerak. Siapakah yang akan memenangi antara Iqbal dengan Adam Handsome di sana? Najib Red Bull mendahului di hadapan di sana, namun sangat rapat di sana, dikejar oleh Iqbal, dan nampak gayanya Najib Red Bull ketinggalan di belakang. Sangat cantik oleh Iqbal di sana, namun sangat rapat oleh Najib Red Bull di sana. Itu dia, asap yang diberikan oleh Najib Red Bull sangat pekat, color merah, dapat dipotong di sana, dan itu terjadi sedikit pelanggaran di sana sehingga kereta Iqbal tertonggeng, saudara-saudara. Masih lagi cuba mencucuk dan sangat cantik di sana yang dilakukan oleh Najib, sangat rapat, persaingan yang sangat ketat di sana, dan masih lagi mencuba mengejar dan bersaing sebelah-sebelah di sana.
cuba mengawal di seleko yang terakhir. Itu dia. Oh, itu dia kesilapan yang dilakukan oleh Iqbal di akhir-akhir penamat race. Dan kita dah nampak inilah Najib Red Bull yang sebenarnya. Itu dia, Zack telah pun kira siapakah yang akan menang antara drifter terbaik Gangster City ini, siapakah yang akan memenangi pertandingan Drift King dekat City ini. Itu dia, telah pun bergerak pantas di sana. Naufal berada di hadapan, jauh meninggalkan Hadi, dan sangat cantik di sana cornering yang dilakukan oleh Naufal, namun agak terlajak di sana. Oh, itu dia, Hadi berada di hadapan, Naufal masih cuba mengejar dan sangat rapat sekarang saudara-saudara. Cantik sekali yang dilakukan oleh Naufal dan juga Hadi. Oh, kemanakah yang akan dituju oleh Naufal? Nampak gayanya di situ tiada drift yang dilakukan, dan itu dia, Hadi nampak macam mengalami masalah kekeluargaan yang teramat perit. Di situ Naufal masih cuba mengejar Hadi. Di belakang Hadi sangat rapat Naufal saudara-saudara, dan apakah Naufal dapat memintas Hadi dengan penuh bergaya. Dan kita dapat saksikan Hadi tiada drift di situ. Najib Red Bull telah pun bersedia untuk masuk ke dalam kereta. Sangat cantik kereta yang dimiliki oleh Najib Red Bull. Telah pun bersedia di sana Naufal melawan Najib Red Bull, dan di sana tengah mengasah tayarnya. Dan itu dia, kita dapat saksikan di final ini antara Najib Red Bull atau dikenali sebagai Adam Handsome melawan Naufal. Oh, itu dia, telah pun dimulakan pertandingan ini. Sangat kemas di sana, Adam Handsome mendahului kedudukan di tempat yang pertama, namun dapat dipintas di sana dengan begitu laju oleh Naufal. Saing ketat di sana. Oh, sangat rapat, sangat cantik dan sangat indah saudara-saudara. Sangat indah di sana, kita dapat saksikan. Oh, itu dia kesilapan yang dilakukan oleh Adam, dan nampak gayanya Naufal pun melakukan sedikit kesilapan, namun tidak ketara di sana. Itu dia, Adam Handsome masih lagi cuba mengejar Naufal dan agak terlebih di sana. Oh, kesilapan yang dilakukan oleh Naufal, namun masih dapat dikawal. Sangat rapat di sana saudara, sangat rapat di sana. Oh, sangat-sangat cantik, dan itu dia, terbabas sampai ke ujung jalan.